Annyeonghaseyo. Tumben. Jadi kau gak suka aku showroom, ha? Lihat, aku bawa apa? Aku bawa semangka. Jadi kita makannya gini. Nanti dulu deh, makannya deh. Itu ambil nyata lagu gak sih? Sebentar ya, guys ya. Yeah. Satu siapa ya, guys? Kita anaknya... Oh, sedang jatuh cinta gak sih? Sebentar ya, guys. Apakah ada? Ada gak sih, guys? Oh, cuma kacamata dulu ya, guys. Ada. Oh my god, tapi ada iklannya. 1, 2, 3, ceklik. Asik. Ini mau mandi, sorry, males banget, ih, masih siang. How many is? You say I should get through. Aku pernah lo bawain ini loh. Bisa gak kamu? Ini semangka. Kita makan semangka. Manis guys. Udah bongkar ternyata. Reaksi OCB, WCB. Gas. Sebelum ini selesai ya. Mencari. Agak gelap nih di kacamata saya ini. Jangan kaget ya, guys ya. Baru selesai lihat showroom. Oke, aku yang akan meneruskan. Pindahlah kaum-kaum showroom. Woi. Woi. Ya aku di sini ya guys, gak bisa nanti kena ini lagi, kena copyright ya kita ya guys ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Ini kah member JKT? Astagfirullah. Ya Allah, kamu teh. Ya Allah. Apakah ini memucang? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, gue kayak pengurut nih, mamat. Astagfirullah, kak. Kenapa ya? Ya Allah. Masya Allah. Masa beneran kayak ini ya? Kayak vibes-vibes Arabian night gitu loh. Oh, jauh mahal ah baca. Nanti aku masuk ini, bawa karpet terbang.
sama abu. Hey. Astagfirullah. Aku bingung deh. Mau nonton ini dapat pahala nggak sih guys? Kan istighfar terus ya guys. Gak sih guys, kalian merinding gak sih? Aku tuh setiap perpindahan, kalian kayak ngerasa gak sih setiap perpindahan musiknya tuh bikin kita merinding gitu loh. Kalian pernah gak sih kayak gitu? Kayak mau masuk ref jreng gitu kayak. Weh. Kayak setiap perpindahannya tuh bisa bikin kayak semuanya tuh mendukung gitu loh. Tapi ini jujur baju aslinya tuh cakep banget loh guys, by the way. Dan ini handmade, kalau kalian tahu. Keren banget gak sih tim JOT? Bener-bener handmade. Aku ngeliat kayak kan pastinya nggak mungkin 24 jam dipakai terus sambil dijahit dong ya, ada di patung gitu kan, di manekin gitu, terus kayak bener-bener yang dari nol terus tiba-tiba jadi kayak begitu, itu bagus banget by the way. Diem fokus. Aku udah nobar guys kemarin sebenarnya. Ya Allah. Endingnya tuh bisa bikin gue merinding guys, lihat guys. Kalau yang lihat-lihat aja ya guys, merinding guys sumpah. Ya Allah, ya Allah. Tuh, apa nyebut mulu? Dosa apa pahala ya gue? Agak gelap nih. Mana ini kursornya ini? Panas nih, asik. Canda panas. Jadi kita balik lagi ya. Astaga. Ini dari Shibe we Shibe. Apaan bawain, gak ada. So much. Sumpah guys, enak banget, ini manis banget. Nobar sama siapa aja lu? Sama yang latihan kemarin? Aku pernah guys bawain lagu ini. Lu kamu disini gimana? Aku tunggu di perut, apanya yang nunggu di perut? Marodin.
merusak image guys, jangan, kasihan nanti kayak kakak kak Okuri tuh udah bikin sebagus mungkin ya guys, udah sebagus, udah terkonsep gitu kan, kayak bagus banget, terus kayak dirusak gitu image-nya sama gue sama kak Ola. Lu bayangin masa-masa yang suka JKT48, yang suka lagu itu, yang suka MV itu bakal kayak gimana, lu bayangin dah. Udah lu bayangin aja dulu, bayangin aja. Gue sih agak kasihan aja sih sama yang udah bikin ide sebagus itu tapi gue rusak gitu loh. Jadi kayak sudahlah guys. Terus sama lu terus, oh iya guys, guys aku tadi beli ini guys. Jadi tadi kan aku ke supermarket ya. Seru banget tau guys, di supermarket sekarang udah banyak hampers. Hampers buat sih namanya Pampers. Pampers bukannya buat bayi. Hampers atau Pampers sih? Oke, Hampers, benar. Ya, ya. Terus aku kan dari jadi selama ini tuh aku kayak nyari buat bapak kosan aku gitu kan. Karena kan bapak kosan aku tuh udah sangat baik, terus kayak membuka kosan ini emang hanya untuk kayaknya untuk bersedekah deh kayaknya dia, untuk mencari berkah bukan mencari duit. Terus kayak aku harus membalasnya. Asik. Ya gak sih? Maksudnya kayak mumpung gitu kan. Aji mumpung, bukan aji mumpung. Tapi kayak, oh itu merek. Yaudah, lanjut guys. Aku gak tahu kalau itu merek. Maaf ya, Ci, Tani. Jadi, terus aku ngeliat kan, terus kayak, wah, udah ada yang jadi nih. Ya udah, kita beli itu aja lah sih. Tapi buat Idul Fitri. Tapi bahkan belum puasa, gimana dong? Tapi itu kayak parcelnya itu gede banget guys. Jadi kayak, gimana aku cara membawanya? Dia bisa dikirim gak sih? Gak bisa ya? Gimana aku cara membawanya? Ya, gimana aku cek? Kayak aku pengen itu yang agak kecilan gitu loh, kayak parsel buah. Itu ada gak sih yang segitu? Guys, ya parcel barang. Terus aku tuh tadi kalian harus tahu, jadi kan aku tuh udah mencari baju ya guys, buat walaupun masih 2 bulan lagi, tapi aku tuh kayak sangat excited buat meet and greet dan apa namanya, buat meet and makasih ya discolite-nya kak Van Dimas, terima kasih so much, kak Creeper juga tadi, terima kasih. Jadi aku tuh udah sangat excited gitu kan dengan dunia meet and greet dan to shoot ini. Jadi saya sudah memikirkan konsepnya dan bajunya sudah termuncul, tinggal di take out. Bentar, kita kasih tahu dulu nih. Jadi kayaknya kalian bakal nyesel sih kalau misalnya kalian gak tusuk sama aku. Karena apa? Karena aku bakal kewo banget di tusuk. Jadi aku bakal kayak ini sih lebih ke kalau kalian tahu New Jeans, aku bakal kayak mereka. Cuma tadinya tuh emang bener-bener pengen di twin tail dan
pakai beberapa hair clip warna-warni. Ya, tadinya aku enggak tahu ya itu nanti itu gimana. Terus kalian tahu kan kayak apa sih topi apa sih namanya? Kupluk ya, apa sih bunny hat apalah itu. Itu terus digunting terus kayak jadi Witcher 2 gitu. Ayo nanti kalau misalnya kamu mau Oh my god. Makanya kata aku juga ini aku bakal bikin orang yang gak tersuit sama aku menyesal. Dan meet and greet. Sorry. Karena ini aku udah lama banget, maksudnya kita kan udah lama banget ya kayak gak ketemu di event kayak gini. Terus aku kayak pengen wow. Sorry. Lulu Mungil is back. Ya, aku bodo amat ya orang-orang tuh kayak ngomong, iya kamu gak cocok gitu, Lulu Mungil, sorry. Tapi tinggi aku gak sampai 160 kak. Jadi aku tetap kecil. Jadi tapi aku tuh punya dua opsi kan. Jadi, tapi ini enggak sebagai opsi sih. Tapi kamu bukan opsi kedua aku sih. Snap out. Jadi nanti aku bakal pakai ini. Tadi aku nemu di mall. Ini. Jadi ini spoiler nih. Aku malu dah. Aku malu sumpah. Jadi nanti aku pakai ini. Ada ininya. Ini spoiler dikit, tapi ini belum ada bajunya. Kayaknya gue tahu nih. Apa? Sebenarnya ini aku enggak berniat untuk menjadi bunny, guys. Sumpah. Tapi ini kalau nanti aku tidak dibolehkan untuk twin tail karena kalau misalnya emang kondisinya ternyata emang agak sulit untuk di twin tail, jadi aku bakal pakai ini. Terus aku beli ini, guys. Ya aku lagi gak make up, guys. Jadi gak lucu. Kok gak pede gitu ya? Jadi kayak gini, enggak sih, aduh, enggak bener nih, enggak bener. Enggak bener juga. Sabar. Jadi ya, polar awan. Pokoknya di two shoot. Jadi nanti ya pokoknya aku di two shoot. Di two shoot aku bakal kayak agak new jeans gitu kayak oh my god it's so nice. Kayak lebih ke powerful apa sih? So Inggris banget. Colorful. Tapi enggak colorful, tapi ini cuma sebatas biru dan putih. Sebatas biru dan putih, tapi nanti. Nah, kalau kamu mau ya lihat aku yang sangar. Dan ini konsepnya. Konsepnya adalah nanti pas meet and greet. Kan itu berkelanjutan ya, jadi kayaknya agak sulit deh untuk ganti baju. Jadi itu aku bakal pakai satu baju. Nah itu semuanya bakal black semua.
Jadi kita akan berganti tema, guys. Jadi to shoot ini kita akan agak kiawo dan meet and greet. Meet and greet kita akan sangar. Black Mamba. Yes. Main aksesoris nih berat ini. Iya dong. So lucu banget, guys, kayak udah lama banget. Enggak, kan biasanya kan kalau misalnya fit call gitu kan. Kalau fit call kan cuma setengah weh, kayak gimana mau ngeliatinnya coba? Masa aku harus ngerti kan? Ngerti lah, masa itu aja enggak. Kalau fit call kan kayak agak sulit gitu ya. Pushut boleh kalian enggak lu? Ini kita begini aja nih. Posenya. Please pengen pushut. Udah gue bilang nanti gue bakal bikin semua orang yang nggak tushut sama gue bakal iri, bakal. Nah tapi ini aku bingung nih, ini sampai 2 bulan dia bakal masih tetap begini nggak warnanya? Allah. Tushut boleh bawa pulang. Oh, astagfirullahaladzim kak, nggak boleh. Oh, diplastikin. Oke. Oke. Usut to shoot ya. Bentar ya, aku makan dulu. Masukin kulkas biar awet, gimana nih caranya? Sumpah udah gak. Enak banget, tapi ini gimana cara makannya, guys? Kamu sedang tertawa dengan sangat indahnya dari jauh, rahasia milikku, cinta pertama di jam 7:12, menang sampai ke hati kereta penuh. Ya aku mau ambil sendok. Kayaknya kita copot dulu, kita takut kalau misalnya dia kotor nanti kita nggak bisa pakai ini 2 bulan lagi, guys. Karena aku melihat ini kayak, oh ini sangat pas untuk konsepku, jadi kayak okay. Jadi dia nggak kotor, dia harus putih suci, azik. Lu gue tahu nih ucapin dong, tapi datang ke Jakarta ya kak. Aduh bentar, aku ambil sendok dulu. Woo! Semaunya saja. Lihat ya. Eh guys. Puluh menit saja. Lupa di scroll lagi, maaf ya. Nike mobil listrik. Ih, semangkanya enak, pengen beli lagi.
Melon orange, kenapa? Dapat dengan melon orange. Duh guys, dia kemana-mana. Duh dia airnya. Ah! Aduh. Aku suka semangka. Aku suka semangka. Suka. Enggak banget sih. Aku mana gak sabar kan, aku juga gak sabar guys. Karena kita udah lama banget gitu loh gak melakukan. Pengen high touch abis datang, mending kita ketemu di meet and greet aja, gimana? Tips aku lepas, nggak ada, ada tipsal guys, jangan guys. Tips and trick untuk meet and greet. Tips and trick. Kakak datang. Terus nanti kita. Hai kak. Terus banget. Kamu kali aku. Kaget aku loh, sumpah. Terus ini si ini lagi. Aku lihat. Si Grisel. Ada motifnya hilang. Oke guys. Oh ini. Aku dudukin. Asik. Tonton apa lu? Kan ketemu dulu. Oh, ketemu dong di meet and greet. Kita ketemu di meet and greet. Terus kita nanti ngomongin. Halo kak, apa kabar? Oh iya, baik. Kakak, ini template-nya ya guys. Kakak, gimana, apa kabar? Oh iya, baik lu. Kamu apa kabar? Oh iya, aku baik. Kakak udah makan? Belum nih. Bingung mau beli apa? Beli di booth JKT aja kak. Waktu anda tinggal 3 detik lagi. Ya. Itu template waktu handshake guys. Aku nggak tahu kalau sekarang ada booth makanan atau enggak, tapi semoga ada sih. Aku suka tahu kayak jual-jualin makanan gitu. Aku udah bilang kan aku suka jualan guys. Kayak passion aku kalau misalnya disuruh ditanya apa ke passion kamu, aku passion aku jualan deh kak. Kayak aku magang di marketing aja gimana. Lu tusut pakai pau dong. Pau. What is power?
Iya, aku nggak mau ngobrol di booth jualan. Magang marketing. Gak punya guys. Tau kucing, aku kan gak mau jadi kucing. Aku gak jadi kucing guys, walaupun itu telinga-telingaan kucing, aku gak mau jadi kucing. Lu nanti to shoot kak yang sambil terbang dong. Beli tiket to shootnya aja dulu kak. Yes. Bisa kok. Bisa guys. Kalau kalian mau pakai bahasa Inggris waktu meeting Android sama aku boleh. Boleh. Jadi nanti kalian boleh milih kalian mau posenya yang brutal apa brutal. Jadi mau pose brutal apa pose kiawa. Kalau kiawa kan biasa ya kayak kita gini. Begini. Kalau brutal kita nanti gini. Malu jejak digital. Nanti juga ada jejak ada jejak digital ya. Nanti kita pose peregangan kaki begini guys. Ntar ya aku contohin, tapi ini nggak bisa nih karena aduh gimana ya ini caranya mas bro. Bisa apa yang nggak bisa sama Lulu. Aduh it's time to shine. Jadi ini kelihatan banget nih jempen tak ada. Astagfirullahaladzim apa ya. Kita kan bosnya cuma setengah badan sih nggak sih cioten ini nanti kayak bos ini kok kan bos kaya kan kalian semua bos kaya kan guys. Ya kan guys. Itu kan yang kalian mau kan, guys. Sebenarnya kita begini. Aduh, enggak kelihatan sampai bawah, susah. Ini boleh gini. Tapi ini kaki naik gitu. Nanti langsung oncok. Ya, itu mah YTTA. Yang tua-tua aja, guys. Bercanda ya guys, ini gak ada yang mau tuh suka jawab aku. Menggunakan softlens berwarna ya guys ya. Terus aku kayak mikir, ah aduh gue takut kayak jamet bro, aduh gimana ya. Terus aku pikir, enggak ah lu tuh gak sejamet itu. Terus aku mikir,
tapi orang tuh melihat gue tuh sejamet itu loh. Terus aku mikir, enggak ah. Tuh guys, emang jamet, dasar kau jamet. Iya, yeah. Jamet tuh kan cika tau guys, dia tuh ratu jamet guys. Eh jangan ah, nanti gue di ini, maaf ya, maaf kak cika, kak cika first, kak cika nistik atau kak cika lovers, maaf ya, bercanda kak cika. Cika Nation, iya Cika Nation. Kenapa bukan? Oh namanya Nevi. Oh serius? Wah gila. Oke guys, saya lalu sosok gila dari fanbase Nadian. Saya ingin minta maaf kepada fanbase Kak Cika karena mau bilang Kak Cika jamet. Tapi emang jamet. Apa sih guys, ini serangan apa guys? Dia tiba-tiba mati juga guys. Ayo kita pakai ini lagi guys. Ini kan simulasi kita ini ya, meet and greet dan enggak meet and greet. Aku pakainya yang slay. Aku pakai slay. Kali ini buat tushot. Tushot aku pagi ya guys ya. Ya enggak sih. Enggak sih, maksudnya enggak pagi tapi siang gitu kok. Anya, anya. Di sesi 2. Jadi tadi aku mau kiawa, aku pokoknya dari sekarang aku mau kiawa guys. Jadi aku gak bisa lihat komen kalian, mataku, mataku kayak buram gitu karena aku gak pakai sopan. Ah, bapak nyalain lagunya lagi. Dia gak mau nyala. Tuh, aku juga gak tahu kenapa dia kayak gitu. Coba marahin dia. Hey laptop, kenapa kamu berhenti? Guys, kayaknya LCD-nya udah kena deh. Ya udah sih, kenapa? Gak apa-apa. Oh my god, ada yang membuka pintu. Tapi buka pintu hatiku. Ah. Ah. Cepatkah?
Ayat kursi mana ayat kursi? Allahu la ilaha illa. Masih ayat kursi itu sama. Ya guys, nanti kita kan menyambut kita kan meet and greet-nya udah kelar ini ya. Di apal ya. Ada. Allahu la ilaha illa wa ayyu qayyum la ta'udhu sinatu wa la naum naum fi samawati wa ma fil ard. Janganlah udahlah guys. Ini namanya memberitahukan identitas. Sudah baik. Bapak kau. Nanti orang-orang pada panas. Nanti orang-orang di sini nih ya, yang mendengar ayat kursi, nanti mereka pada kabur guys. Nanti gak ada yang nonton. Dih, apa woi? Aja. Tidur dulu guys. Aku pengen lihat. Soalnya biasanya kalau ada yang buka pintu terus kayak cuma buka pintu doang tuh biasanya bapak kosan naro barang paket, terus aku kan paketnya belum nyampe, jadi aku pikir kayak udah ditaruh depan pintu. Tuh dia tuh gak mau loh. Telah. Cek mana ombo iko? Enggak apa-apa, Moni. Iya, aku belum sempat besok. Kaget kan? Ini suara kaurel ya? Iya, ini kayak lagu anak deh guys. Ini mau mandi. Males ah. Kak, kalau baca jangan sipit-sipit matanya. Gak kelihatan, doi. Woi. Yaudah, aku gak baca ya. Abi, ya Umi.
usah KTP aja lu. Ya aku mah terserah kamu, kamu mau apa, kamu mau pose kiawa, mau kiawa kayak atau mau yang jamet kayak, atau mau yang biasa aja, mau yang versi Ramadan, mau versi apa lagi nih, versi apa aja deh. Pose megang buku nikah. Kamu masih belum teryakini untuk to shoot. Nanti paling kamu bakal ngomong gini pas kalau udah kalau to shoot. Ih, maaf aku nyesel terus pakai aku nyesel enggak to shoot terus emot titik 2. Terus pakai pokoknya emot senyum kayak penyesalan itu datangnya terakhir, Nak. Bosnya kasih cincin. Boleh. Nanti aku mau dicincin deh biar kayak kan katanya enggak tahu sih buat pakai properti enggak sih, guys? Asik dong yang pakai properti. Ya udah kalau gitu aku aja pakai properti. Ya aku pakai cincin. Cincin lope. Akunya gak boleh. Terus aku gak pernah pakai properti. Poso Oshibe. Gimana poso Oshibe? Ya cincin batu akik mau kamu. Ya aku bawanya akik nih. Mau akik apa aki-aki? Membernya nggak boleh megang properti dari fans. Oh ya udah aku megang properti dari aku. Boleh kan kalau itu? Susah dong. Nanti baju aku ketutup dong kalau aku megang banner LPCL. Nanti nggak kelihatan baju kiawa aku. Kanji ya guys. Cewek lain. Mama entah di mana sedang merancang lagi. Masa muda yang tak berlalu. Yukup batu kendalin. Bukan dalam tas. Kalian lupa. Rasanya kok capek sekali. Menunggu saja kok rasanya malas. Kalau enggak pulang kenapa? Kalau terlindungi juga kenapa? Poso wibu boleh ya? Poso wibu tuh gimana kak? Aku tuh ngetikin, oh poso wibu. Ini gak sih yang kayak gini guys? Ya di TikTok. Kalian kalau main TikTok ya ada tuh ada orang yang live. Ha ha.
ボス君の名は。Ini aja yang baru. Apa tuh? Aku lupa judulnya apa. Kamu jadi kursi. Bosku salah perindapan. Aja. My voice, yeah. Somebody help me. Jadinya aja kamu jadi Attack on Titan. Kamu jadi Titannya, aku jadi manusia. Aku jadi Levi. Ini kamu gini. Masih bekerja. Salah. Lari panjang. Tidak ada yang bisa kulakukan. Saya tinggal. Bye-bye. Oh. Berarti kamu diinjak dong. Gak apa-apa, berarti aku gini. Ya jangan nggak pakai baju lah. I have kotak, I have kedong-dong. Kotak dong. Jadi ya guys, kalian yang mau tushoot atau mau meet and greet sama aku bisa di tanggal 7 Mei ya. Aku ada di sesi berapa sih? Sesi 2 ya kalau yang tushoot ya. Nah, terus itu ada di sesi 2. Itu sekitar jam 11-an ya, 11-12 gitu ya. Masih ada tiketnya sampai sekarang juga. Jadi kayak kalian jangan lupa, jangan sampai terus kalian aku enggak pengen channel yang tuh ngatur kayak aduh aku nyesel gitu kayak. Ya aku udah ingetin aja dari sekarang nih ya konsepnya. Jadi kalau kalian mau nyamain konsepnya sama aku, jadi aku tuh pakai konsepnya tuh warna putih dan warna jeans gitu lah. Pokoknya kayak cowok-cowok new jeans gitu. Nanti kayak aku bakal pakai kaos kaki bulu-bulu juga kayak I'm so kiawal. Dan kalau misalnya untuk meet and greet ada dua sesi, tapi aku lupa di mana sesi berapa. Coba Lunarian, kerja Lunarian. Amankan tiket kalian, bisa dicek out di keranjang merah JOT ya. Bisa lihat di websitenya nanti. Kalian bisa lihat di Twitter aku aja tuh, di Twitter Lunarian atau di Twitter JOT juga ada ya guys. Di sesi 4 dan 5 ya guys. Iya. Yeah. Apa sih? Jadi 4 tambah 5 apa 5 dan 6? 4 dan 5 ya guys ya. 4 dan 5 ya guys ya. 4 dan 5 apa 6 5 dan 6? Bener nih, di promosi nih. Oh, 4 dan 5 jalur 6. Ya bener guys. Aku lagi main-main loh di sini. Sesi 4 dan 5 jalur 6 ya guys ya. Oke ya guys ya. Jangan lupa ya guys ya. Jangan lupa ya guys. Nanti kalau misalnya meet and greet, aku konsepnya adalah agak cewek-cewek misterius gitu, kayak cewek-cewek apa ya, cewek-cewek mamba. Aku kayak coba hitam terus kayak kita bubar. Nanti aku pakai kacamata juga, kayak kacamata hitam kayak gini juga, kayak nanti ya serba hitam semuanya, jadi kayak hello bro, aku cewek misterius di sini, aku cewek NTJ, aku cewek, maaf ya aku
nggak bisa banyak ngomong, cari topik gitu, topik. Cuma assalamualaikum udah bilang 3 detik lagi ya kak. Apa berarti itu harus beli? Itu maksimal beli berapa ya guys? Aku tidak tahu, jujur. Gak cewek misterius. Memang konsepnya kalau misalnya kalian mau lihat aku jadi cewek pria gitu. Kalian lihat aku di tushoot, kalau kalian mau lihat aku cewek cool. Kayak like kayak bisa lihat, bisa di meet and greet aku ya di jalur sesi 4 dan 5 di jalur 6. Oke okay guys, terima kasih yang udah nonton showroom aku kali ini karena baterai aku habis ya guys ya. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton. Terima kasih juga yang udah ngasih gift banyak banget nih tadi di diskon-diskonan ya. Terima kasih banyak Kak Creeper, Kak Mukta, Kak Jimmy Keren, Kak Abi, Kak Pandimas, Kak Titik, Kak Amd, Kak Tommy, Kak Nahraf, Kak Numa Cagelo, Kak Atta, Kak Ananta, Kak Damar Sabdo, Wede, terima kasih nih Kak Abi, Kak Sari, Kak Ayam, Sami, Kak Muta buat di sekolah itu juga, ya buat gift-giftnya. Terima kasih banyak loh ini ya, I love you so much. Bye-bye, jangan lupa. Salam, dadah.